Lagian susah banget sih menangnya. Eh, guys, guys, lihat deh. Udah apa sih? Bentar, bentar. Aku belum selesai main gamenya. Udah, cepetan sini dulu lihat. Ih. Apa sih? Lihat, lihat gerak. Masa ih pensinya tiba-tiba gerak sendiri? Ella, gitu doang takut. Saya cuma bangun. Iya, bisa aja kan itu ada yang nih pensilnya. Ketiup dari mana? Orang yang dalam ruangan? Kan bisa aja tuh di belakang kamera tuh bisa aja ada orang terus nyiup pensil. Udah deh, daripada kita penasaran terus, gimana kalau kita cobain aja gamenya? Ah, kamu mah ada-ada aja, nanti misalkan kalau ada apa-apa sama kita gimana? Wah, tadi kayak nggak takut, bagian diajak main gamenya takut. Ya udah deh, ayo, tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab ya. Nah, gitu dong. Rizka, ayo kamu ikutan. Ya ayo, tapi sama ya kalau ada apa-apa lo yang tanggung jawab. Iya, udah, ayo sekarang kita siapin 2 lilin, 1 kertas, sama 2 pensil. Guys, udah siap nih. Kita coba aja langsung sekarang. Ayo. Oke, aku cobain ya. Charlie, are you here? Oh iya, kok gak gerak? Coba sama kamu deh, Priska. Oke, aku coba ya. Charlie, are you here? Kok masih gak gerak sih? Saya cobain nih sama kamu. Oke ya, aku coba. Charlie, are you here? Masa aku gerak sih? Ah, maaf, kamu ya, Nia. Apaan sih orang tadi aku diam? Bisa kamu deh, jangan bohong deh, niup ya. Mana ada, aku gak bercanda. Jangan deh, ya ampun. Guys, wow, ini ring kayak gini. Iya sih, aku juga ngerasa biasanya kamar aku nggak sering ini nih tau. Sumpah, perasaan tadi nggak. Ya ampun, kaget. Siapa itu yang nutup pintu? Ah, siapa? Bukannya orang tua kamu lagi luar kota ya? Iya, itu siapa tadi yang nutup pintu? Coba lu cek, Mak. Kok aku sih, Sel? Kan kamu yang punya rumah. Kan kamu yang udah oke. Kalau ada apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Lah, kok tiba-tiba gelap sih? Rama, coba cek yang lain mati lampu juga gak sih? Oke, bentar aku cek dulu ya. Oh iya nih, rumah yang lain juga pada mati lampunya. Oh, gimana nih? Aku jadi takut. Iya sih, Rama. Main yang beginian, jadi aja kayak gini. Ih, kok aku sih? Kan mati lampu bukan salah aku. Suara apa tuh? Kira suara panci jatuh. Kok ada suara TV juga sih, nyala? Kok ada suara TV sih? Padahal kok listriknya mati? Iya juga ya. Shhh, kayaknya gak ada suara yang nangis di bawah. Iya lah, aku dengar lah. Beneran di rumah kamu gak ada siapa-siapa? Beneran, aku sendiri di rumah. Orang tua aku juga kan lagi keluar kota. Terus
apa dong? Udah. Gimana kalau kita sekarang cek aja yang semester ke bawah? Enggak, aku enggak mau. Masa sendiri-sendiri? Kalau ada apa-apa gimana? Kenapa enggak bareng-bareng aja sih? Iya sih, kenapa sih harus ada sendiri juga? Kan bisa bareng-bareng. Gini loh, kenapa aku ngajaknya masing-masing? Karena aku takut ini maling dan si malingnya tuh gak cuma satu. Gimana kalau kita mencar aja? Ya terus, kalau ini beneran maling, kita tetap sendiri-sendiri. Kalau dia apa-apain gimana? Nah iya benar, misalkan kalau kita dibius terus diculik gimana? Nah benar, kalau aku diculik nanti dibawa ke tempat aneh-aneh terus orang tua aku gimana? Diminta tebusan, kasihan tahu. Aduh, apaan sih kalian? Mikirnya jauh banget. Udah, percaya sama aku. Gak akan kenapa-napa. Udah, gimana? Kok kita bawa alat-alat yang ada di rumah ini buat ngelindungin diri kita? Hah? Alat-alat kayak gimana maksudnya? Ya kayak sapu, gunting, atau pisau kayak apalah yang ada di rumah ini. Oh, alat-alat kayak gitu. Ada sih. Aku ambil dulu ya. Oke, boleh. Nah, sekarang kita udah megang alat masing-masing, kita ke bawah aja yuk. Yaudah, yuk. Sendiri sih, padahal kan mati lampu, gak ada orang juga lagi. Matiin deh. Aku nyala lagi sih, kan udah dimatiin tadi. Terus lagi deh. Thank you.
Waktu di dapur, lihat ada orang pucat, terus pakai baju warna putih. Sama aku juga tadi ngeliat di ruang TV. Waktu itu di belakang aku, terus pas waktu aku ngebalik, langsung nelfon aku banget, aku juga sama. Tadi aku nyari dari depan sini. Pas aku keluar ada Rama, aku kira Rama, jadi aku tenang. Rama, iya. Gara-gara game ini. Ya nih, gara-gara game ini nih kita semua jadi diteror kayak gini. Udah gini aja. Gimana kalau kita beresin game ini biar kita gak diteror terus? Emangnya kalau game-nya diberesin, hantunya bakalan hilang? Belum tahu. Yaudah, kita coba dulu aja. Ayo, ayo. Yaudah, kita mulai ya. Charlie, can we end this game? Kok gak gerak sih? Please, coba sama kamu deh, please. Yaudah, aku coba. Charlie, can we end this game? Duh, gak gerak, gimana nih? Coba sama kamu, Sel. Oke, aku coba ya. Cepetan. Iya, bentar ya, aku coba. Charlie, can we end this game? Akhirnya gerak juga. Akhirnya. Udah jangan main game kayak gini lagi. Aku takut tahu. Kamu sih Rama pakai main yang beginian segala. Kan kita nggak tahu kalau bakal kayak gini jadinya. Iya, maaf ya. Tapi kan aku udah tanggung jawab. Iya sih, tapi lain kali kalau ngajak main game gini lagi jangan ajak-ajak aku lagi. Lah, itu siapa yang ketuk pintu? Iya, apa jangan-jangan game-nya belum selesai? Shh, diam dulu. Stella? Iya, Bun. Tumben pulangnya cepet. Iya, Bunda pulangnya cepet. Nah, tolong bukain pintunya. Iya, Bun. Nanti lagi ke bawah. Itu ibu aku. Kira apaan? Tumben Bunda kamu pulangnya cepet. Iya, nih. Tumben sih Bunda pulangnya cepet. Aku kira ada yang gangguin kita lagi. Enggak lah, juga tuh kita ke bawah aja yuk. Sekalian kalian salam. Yaudah, sekalian bawa makanan ya. Boleh. Ini lapar. Udah, kita ke bawah aja.